Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 3 pagi ya. Bis ALS Nopin 311 sudah mendarat di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Alhamdulillah bisa memvideokan kedatangan dari bis ALS Nopin 311 ya. Dan untuk besok pagi saya mohon maaf karena ada acara nikahan di samping rumah. Jadi untuk besok pagi mungkin akan hadir di pul sore ya mungkin ya. Kalau waktu memungkinkan. Nampak di depan sana Pak Parinduri dan juga para penumpang, mungkin ada yang transit apa ya ini ya, saya juga kurang tahu. Dan untuk besok siang yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan, bis ALS Nopin 253 ya, dengan cincu Bang Sangkot. Dan untuk hari Selasa yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan, bis ALS Nopin 311. ALS Nopin 253. Yang 311 ya. Mungkin ini penumpang transit ya mungkin ya. Ini tadi suatu kebetulan ya teman-teman ya. Saya pas antar unit bis saya yang alhamdulillah pagi hari ini dapat trip ke arah timur. Jadi tadi sekalian saya antar bis dan saya pulang lewat pul. Pas bis ALS Nopin 311 hadir di pul bis ALS Yogyakarta. Mas, maaf, transit atau turun Jogja sini? Ke mana? Oh, ke Temanggung. Masih? Oh, Jogja sini. Nunggu sini aja aman. Atau dijemput? Dijemput? Oh, masih nge-grab, ya. Ini yang banyak ini kemana ya nih mas ini? Oh, Jogja juga cuman. Mas yang ini Jogja. Oh.
Maksudnya transit atau turun Jogja? Turun Jogja. Oh, turun Jogja, aman gitu ya. Kalau transit kan nunggu yang ngoper nanti kan. Dari mana anak? Dari mana kemarin? Dari Medan, Mas. Dari Medan. Terus ke Jogja mau ke mana ini? Mau ke kontrakan, Mas, di Klebengan. Klebengan. Oh, ya 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 ya. Tunggu sini aja. Iya. Dijemput atau nge-grab? Nge-grab, Mas. Oh, nge-grab. Oke. Medan semua ya ini ya. Kuliah di mana? LPP, Mas. Oh, LPP. Tiga, nggak bisa dua. Pak Parinduri nggak tahu ini kalau saya hadir di sini nih teman-teman. Pesan Grab itu nggak bisa ambil di sini ya teman-teman ya. Jadi nanti harus jalan kaki ke arah utara sana untuk naik Grab ya. Karena di sini ada aturan untuk taksi online atau ojek online itu dilarang mengambil atau menaikkan penumpang di area terminal Giwangan ya. Sudah perjanjian antara ojol mungkin ya. Kalau ini dijemput nih teman-teman. Tuh kan, jadi harus jalan kaki ke utara kalau naik Grab itu. Pak Parinduri nggak tahu kalau saya hadir di sini nih. Pak Parinduri, gimana kabarnya Pak? Kebetulan tadi itu, Pak. Dari mana, Bu? Dari itu, nganter bis. Mau bis berangkat mana? Ke Solo. Bis saya sendiri. Ah. Mau ke Solo. Ah, terus, tak anter ke tempat garasi Pak Joni di Pratama. Mau dipakai Pratama. Nah, terus pulang. Tahu ini lewat. Kejar langsung.
kebetulan jumpa dengan Pak Parinduri karena apa? Besok pagi itu saya tidak bisa hadir karena apa? Tetangga saya itu nikahan. Oh, iya. Jadi pemberangkatan 253 nggak bisa, tapi kalau 311 hari Selasa bisa. Oh, ada yang meminta. Sampai ke rumah ya Pak, nggak enak kan di kampung kan. Jadi besok mungkin misalkan bisa hadir ya, mungkin sore malam misalkan kan. Iya. Cuman kalau untuk jam 10 kan ijab kabulnya jam 10. Iya. Lancar kan Pak Parinduri? Alhamdulillah. Baik Pak Parinduri, istirahat dulu. Terima kasih. Iya, iya. Cari jalannya ke mana? Apanya? Jalanmu. Ini. Bawa motor, bawa kereta. Terima kasih Pak Parinduri. Iya. Iya, Pak. Oke ya, teman-teman. Demikian video pagi hari ini ya. Bis ALS Nopin 311 sudah mendarat di Pool Bis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Bang Andre? Tidur. Oh, tidur toh. Oke.